perilaku bullying harus segera dihentikan dengan cara satu, kita semua harus menolak perilaku bullying. Dua, berani melaporkan ke pihak yang berwenang atau berwajib. Tiga, kita semua harus memberi dukungan ke pihak korban atau korban bullying sehingga mereka tidak merasa sendirian. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, marilah kita bersatu dan berkomitmen untuk mengatakan stop, stop, stop bullying dan menyudahi perilaku bullying sehingga dunia dan negara bisa mengharamkan perilaku bullying. Mudah-mudahan dunia dan negara bisa menjadi lebih baik. Amin. Amin. Ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, yuk kita bernyanyi bersama sambil bertepuk tangan. Satu, dua, tiga. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang pada teman. Pak, Bu, Pak, Pak, nih, sekali lagi ya.